3, 2, 1, go. Satoko Bike Park, wisata sepeda yang ada di Desa Satoko, Kecamatan Mapili, menjadi satu-satunya trek downhill yang ada di Sulawesi Barat. Lihat curamnya trek ini tuh, aduh, bikin mikir, ini aman gak ya? Melihat teman-teman yang udah pro, kayaknya bakalan seru banget. Apalagi pas mereka jumping. Wah, keren banget. Wow. Halo Kak Wi. Wah, keren nih Kak sepedanya ya. Iya, kayak udah siap nih. Nah, kita harus periksa dulu sebelum kita turun. Oke. Nah, Kak, ini udah mau siap-siap turun kan? Oke. Nah, ini kan pertama kalinya nih buat aku sama Ica buat naik sepeda kayak gini. Nah, Kak Wi bisa dong bagiin ke kita sama teman-teman di rumah juga, apa sih tips dan triknya kalau kita mau naik sepeda kayak gini? Nah, pertama harus punya sepeda khusus turunan kayak begini treknya. Jadi terus helm sama kacamata, pas tangan, siku, lutut, periksa sepeda, sudah kita main lagi. Jadi sesimpel itu ya persiapannya ya Kak untuk pengamannya. Oke, sudah dijelaskan sama Kak Wi tanpa mengulur-ulur waktu lebih banyak lagi. Kayaknya kita harus siap-siap nih, Cak. Ya, kita harus ganti baju dulu. Kita mau ganti baju dulu baru juga. Let's go ya, Kak ya. Oke. Let's go. Ya, juga pemirsa. Guys, sekarang kita udah ready. Ditemani sama Kak Wi juga. Cak, gimana, Cak? Siap? Siap. Semangat. Let's go. Ternyata saat berada di trek langsung, tak segampang yang dilihat dari jauh ataupun dilihat di medsos. Capek guys, tapi seru. Kita lanjut lagi. Benar kata orang, kita nggak bakalan tahu apa yang sebenarnya sebelum mengalami. Pengalaman yang didapatkan bisa membuat hati ini selalu berdegup kencang dengan segala situasi yang tentunya tak pernah diduga. Mantap! Ya Allah!
kayaknya. Di depan ini turunnya agak sedikit terjal, kayaknya karena kita bukan profesional. Terus kita kayaknya ditinggal sama Kak Awi, oke nggak masalah. Yang kita turun aja ya, Cak ya. Ya, kita turun aja sepedanya. Sepedanya. Oke, okay, bisa ya, Cak? Bisa. Oke, pelan-pelan aja, Cak. Okay. Di beberapa titik trek tertentu yang curam dan keselamatan yang lebih utama, kami memilih untuk menggandeng sepedanya. Bukan menggandeng pacar orang ya.